بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شَفِيعِنَا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الشيء العالم العلامة الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبه الجوفي البخاري رحمه الله تعالى آمين Kita masih membahas tentang ya babu waktil fajri bab waktu fajar yaitu hadis ke-577 wa bilai qala hadatsana isma'il bin abi u waisin an akhihi an sulaiman an abi hazim annahu sami'a sahla bin sa'd yaqulu Beliau mengatakan kuntu atas saharu fi ahli. Aku pernah melakukan sahur pada keluargaku. Artinya bersama keluarganya. Ini lagi bahas waktu sahur. Summa suratun bi. Kemudian ada cepat denganku. Maksudnya kemudian ada aku segera. segera an udrika salat al fajri bahwa aku segera untuk mendapatkan salat fajar segera untuk mendapatkan salat fajar ma'a rasulillah bersama rasulillah sallallahu alaihi jadi beliau sahal bin sa'ad beliau pernah mengatakan aku pernah bersahur bersama keluargaku ini kan bicara tentang waktu ee, pajar. Kalau sekarang kan emang ketahuan ya, ya. sudah ada jamnya. sudah ada waktunya jelas sekarang mana? Nah ini kan <gih> di zaman Rasul kan susah, ya, belum ada kayak begitu. Uh -huh. Ukurannya gelap ya, ya. Kalau sekarang sudah ada, ya nggak pakai begini guys sudah paham. Alhamdulillah sekarang ya kemajuan teknologi ya banyak membantu. Aku pernah bersahur kata beliau kata Sa'al bin Sa'ad bersama keluargaku. Jadi pada keluargaku bersama keluargaku. Kemudian aku segera udah selesai sahur segera. Berarti kalau ini waktunya cepat gitu ya. Kemudian aku segera Ya, untuk mendapati salat fajar bersama Rasul, kalau kemarin sekitar habis sahur apa? Baca ayat 50 ayat. Kemarin lagi baca 60, iya. Sekadar 60 atau 50 ayat. Antara sahur dengan subuh. Ya, memang harus ada jarak, ya. Jarak kita makan sahur dengan salat namanya kalau kita di sini dinamakan ya imsak. Jadi imsak itu menahan. Jadi imsak itu kalau ya rambu lalu lintas itu ya ibaratnya lampu kuning gitu ya. Ya bukan kagak boleh makan, boleh. Cuma ya hati-hati. Sama kita di lalu lintas bukan nak kagak boleh lewat, boleh. Cuma hati-hati tuh. Mentok lampu merah celaka kamu nanti. Ya. Begitu pula sama waktu imsak Bukan agak boleh makan, boleh, tapi ingat, itu warning, hati-hati, kamu jalan juga, kamu makan juga, kelaku merah, kamu jalan juga, kecelakaan kamu nanti, ya. jadi sudah warning, ya. imsak pun begitu, itu kehati-hatian, jadi sebaiknya apa, jangan, ya, jangan makan sebaiknya kalau memang belum kalau memang uh, udah makan gitu ya kalau ya. belum makan ya udah hati-hati aja tinggalin sisain berapa menit <laughs> ya, sedia, sedia jam ini ya. sekarang alhamdulillah ada jam kita sedia jam kita ya umpama sekarang jam 5 jam 4 lewat 40 menit umpama gitu ya waktu subuh ya umpama umpama ya jam 4 ya lewat ya, 35 eh, cukup dah ya, tinggalin 5 menit jangan masih disantap aja jadi lampu merah jangan jalan aja bahaya Wa milai qala hadatsana Yahya bin Bukairin qala akhbarana laysa an Uqailin an Ibn Syihab bin qala akhbarani Urwah bin Zubairi An Aisyah, akhbarat suqalat Hadis dari uh, Sayyidah Aisyah, beliau berkata, kunna nisaul kunna nisaul mu'minina, kunna ya nisa al mu'minina, Yashadna nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah kami ini kunna ya. 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 Kun itu ya. Kuna ya. Kuna. Kami ini perempuan-perempuan orang-orang mukmin. Adalah kami ini perempuan-perempuan orang mukmin. yashad nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyaksikan, maksudnya ikut serta solat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan solat fajar, solat al-fajr. Mutalaf fiatin bimurutiin. Hal keadaannya menutup wajah. Ya, dengan kerudung-kerudungnya. Hmm. Oh. Kan begitu ya. Kunna nisaul mu'minina yashadna ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perempuan-perempuan orang mukmin itu ya kunna nisaul mukminina adalah perempuan-perempuan mukmin kunna ya, bukan huna, bukan ya bukan ahnu, ya, hunna kunna nisaul mukminina adalah perempuan-perempuan orang mukmin <coughs> yashhadna ma'a rasulillah dulu ni pernah perempuan-perempuan mukmin kuna nisaul mukminina perempuan-perempuan mukmin -perempuan -perempuan, yashadna mereka menyaksikan maksudnya ikut serta ma Rasulullah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al fajri akan salat fajar ya yeah, salat fajar atin. menutup wajah mereka hal kanan jadi hal hal kadannya mereka menutup wajahnya ina. dengan kerudung kerudung mereka sumayan qalibna. kemudian mereka kembali ila buyutihina ke rumah rumah mereka hatta yakudina solat sehingga selesai melakukan solat la ya'rifuhunna tahan minal galas maka tidak ada seorang pun di antara ya seorang pun di antara mereka tentunya maka ya maka tidak ada mengenal oleh seseorang akan mereka dari karena golas ya gelap ya dari karena ya hari masih gelap gitu ya jadi kata sayyidah aisyah ya kata beliau ini kunna nisaul mukminin kami eh e, perempuan-perempuan mukmin perempuan-perempuan mukmin tuh pernah ini kana kana kanu kana, kanat kunna perempuan-perempuan mukmin dulu pernah yashadda ma rasulillah mereka pernah bersaksi maksudnya pernah hadir ya ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sholat al fajri, sholat fajar, sholat subuh. Iya, yeah, sholat subuh. Ini tidak dikasih tahu perempuannya muda atau tua gitu ya. Iya. <laughs> <laughs> yeah. Enggak dikasih tahu nih perempuannya muda atau tua ya. Hmm. Pokoknya perempuan. Ya. Tapi dikatakan di sini Fadilah Mukminat, ya, perempuan-perempuan yang utama. Ya. Fadilah uhum, Jadi ini Aisyah beliau memberitakan Sayyidah Aisyah memberitakan bahwasanya ya perempuan-perempuan mukmin pernah ikut ya salat bersama Rasulullah S.A.W alaihi salat al-fajri salat fajar salat subuh. Jadi apa berarti? Pernah melakukan salat jamaah sama Rasul nih. mutalafi'atin bimuruti'in hal kanan mereka menutup wajahnya dengan kerudungnya ditutup menutup wajahnya dengan kerudungnya jadi artinya apa pula di sini malam ya, kalau malam ya, ditutup wajahnya malam ketutup wajahnya ya nah, di, apalagi sampai ditutup wajahnya dengan kerudungnya apalagi itu ini Artinya Pak perempuan mesti bertutup. Jangan sampai tampak. Ya, jangan sampai tampak. Karena kalau perempuan tampak itu perempuan tampak itu akan membawa ya keinginan laki-laki Makanya ya pemirsa sekalian ya di rumah atau para santriwati di rumah yang 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 melihat ini ya itu hendaknya dijaga jangan berpose <tuh> jangan berfoto oh mau wajahnya doang itu jangan, jangan. ya jangan dijaga itu iya kami tahu kamu cantik lah <tuh> tapi jangan seperti itu ya, harus harus apa ditutup gunakan handphonenya untuk berdakwah Ya, gunakan handphonenya untuk berdakwah, bukan untuk berpejeng-pejeng, untuk berfoso-foso Jangan. disuruh kita untuk menutup. Ya, taruhlah foto siapa? Ya, foto siapa di situ? Ya. Jadi perempuan disuruh untuk bertutup. sumayan qalibna kemudian perempuan itu balik ya mereka itu balik kembali ila ke rumah-rumah mereka hatta yaqdina sampai ya mereka me menyelesaikan salat sampai selesai salat saking sembunyinya ya, ya, ya. la ya'rifuhunna ahadun minal gelas enggak ada seorang pun yang mengenali mereka dari saking apa gelapnya Ya, jadi kalau pulang juga diam-diam menyatakan -diam, kata orang gitu. ya, apalagi jangan sampai ya apalagi sampai pejeng-pejeng gitu ya. Ya, ya ber, apa gaya gitu ya. Kadang kan kita begitu ya. Pengen ngelihat atau paling kagak bisa dilihat gitu. Ya. jangan sampai gitu. Jadi harus menjaga, menjaga perempuan yang indah, perempuan yang ya masya Allah, masya Allah, masya Allah. Eh, perempuan idaman laki-laki saleh ya yang selalu menjaga dirinya dan bangga eh, banggalah artinya bersyukurlah kepada Allah bila mana seorang perempuan dapat melakukan itu dan banggalah seorang ya, suami mendapati perempuan yang seperti itu hmm. ya, Mudah-mudahan kita bisa menjaga ini. Amin. Ya Rabbal. Alamin wallahu wa ana